Halo saudara-saudara, kembali lagi di channel Look for Luck. Lanjut, pada kesempatan ini saya ingin membagikan sedikit tutorial bagi saudara-saudara untuk memodifikasi game GTA San Andreas saudara, yang mana tombol Hunter, ya Hunter, Vehicle Hunter itu terlihat gabung. Jadi ini terdapat di versi 1.08 ya GTA San Andreasnya. Lalu di sini saya ingin membagikan tutorial untuk memodifikasinya agar tidak bergabung. Agar tidak gabung gitu sih, supaya mencet tombolnya bisa. Oke, langsung saja. Yang pertama, pastikan saudara sudah menginstal game GTA San Andreas beserta Cleo-nya ya. Kalau saudara tidak bisa menginstalnya, bisa tonton video saya yang ini dan yang ini. Oke, tinggal pilih saja. Dan lanjut, pastikan modnya juga sudah di download, ada di deskripsi, dan mod kita buka. Nah, ini modnya, Underbug Fix CSA. Ini kita pindah atau langsung saja CSA ini kita cut, lalu kita paste di Android data, lalu ke com.rockstargame.gta. Sampai sini kita paste saja ya. Pastikan Cleo di GTA San Andreas saudara sudah on. Oke, tinggal gini, ini sudah bisa terpasang. Dan sekarang kita coba apakah berhasil atau tidaknya. Mari. Oke, langsung saja kita lanjut. Di sini si C sudah siap dan kita buka menu Cleo, lalu kita vehicle spawn dan kita cari Hunter ya, di helis Hunter ini. Kita coba manual, jangan langsung naik, dan kita lihat apakah tombolnya tetap bergabung ataukah berat apa tidak. Nah, di sini penentuannya kita lihat ya, soalnya di versi 1.08 ini tombolnya ngebug tergabung dan berhasil saudara-saudara. Kita coba sambil kita naik. Nah, radionya saya matikan dulu. Kita coba sambil kita naik. Dan ini tombolnya berhasil saudara. Oh, ini menembak. Dan ini rudalnya atau misil. Dan ini menembak. Berhasil ya saudara. Jadi untuk tombol terselesaikan dan quick. Oke. Dan kita turun terlebih dahulu. Turun. Oke, sampai sini tutorial sudah cukup jelas. Bila saudara ingin bertanya lebih lanjut, silakan komen di bawah. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau saudara membutuhkan. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Salam sejahtera.